Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan rahmatnya yang begitu besar bagi kita semua. Tidak lupa juga salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah ilmu atau amalan untuk meminta kekayaan yang berdasarkan cerita langsung dari orang yang melaksanakannya. Seperti apa doa dan amalannya, silahkan tonton terus sampai akhir. Namun sebelum melanjutkan, dengan segala kerendahan hati, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, serta mengisi kolom komentar untuk saling mendoakan kesehatan, keberkahan, dan kemurahan rezeki antar sesama. Karena dengan begitu Anda sudah ikut serta dalam berbagi kebaikan dunia dan akhirat. Sahabat hikmah yang dimuliakan Allah, jenis pesugihan ini memang melakukan ritual-ritual wirid, puasa, belampah, berdasarkan bimbingan guru dari spiritual. Misalnya puasa di hari Jumat, malam harinya membaca bismillah 1000 kali, membaca fatihah 1000 kali, sholawat 313 kali, dan la hawla wa la quwata illa billah sebanyak 41 kali. Amalan ini diijazahkan oleh ulama terkenal di jagat Nusantara ini. Beliaunya berada di Provinsi Kalimantan. Kemudian juga amalan sembahyang tasbih dan sholat duha 16 rakaat setiap hari tanpa putus selama hidup juga salah satu amalan. Rahasianya kalau dikerjakan di bulan puasa dan terutama di waktu ganjil sejak tanggal 21 Ramadan, insya Allah ditemui khaddam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan dan hari lili Quran itu dilakukan, maka kekayaan akan melimpah ruah, walaupun yang diminta bukan uang atau harta benda. Kalau seseorang ditemui Lailatul Qadar. Amalan yang kedua yaitu membaca sholawat fulus dan sholawat nariyah berjamaah sebanyak 4.444 kali setiap malam Jumat dan siang hari bersedekah terhadap anak yatim sesuai kemampuan. Insya Allah kaya raya sepanjang hidup dan tidak pernah mengalami kekurangan uang sedikitpun. Hal ini menurut beliau yang menuturkan dilakukan beliau karena sudah hidup rumah, menyewa, berjualan di kaki lima, mendapatkan ijazah itu dengan seorang ulama besar dan diamalkan. Akhirnya sampai sekarang mereka hidup berkelimpahan uang. Demikian sahabat hikmah tentang amalan agar kita mendapat rezeki dan kekayaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Anda yang menonton video ini cepat diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan amalan di atas bisa dapat membantu dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.